Okay, ini adalah simulation yang kami buat untuk projek Gearbox untuk memudah cara pemahaman kita dalam bidang transmisi auto kita ni. Jadi kat sini lah simulation yang dilakukan ataupun dibuat oleh tim JB. Ni boleh katakan satu-satunya yang simulation yang ada dekat Malaysia ni yang kami gunakan dalam sistem pemudah cara, pemudah faham. Kalau macam ni, function dalam keadaan gear P, macam mana dalam keadaan gear R, clutch yang mana berfungsi masa gear R digerakkan. Okay. Dan ni pula kalau katakan dalam keadaan N. Dan keadaan L. Maksudnya bahagian lampu ni lah bahagian di mana clutch akan berfungsi. Maksudnya pressure akan masuk pada bahagian clutch ni, akan menggerakkan pada kelajuan L. Dan ni kalau katakan masuk ke bahagian G2, kat sini anda boleh lihat clutch mana yang berfungsi ataupun pressure mana yang masuk untuk menggerakkan pada kelajuan G2, G3, output shaft semakin laju. Bila kita tekan G4, semakin laju lagi dia punya output shaft dan pada bahagian mana clutch ni akan berfungsi. Okey, ini adalah yang kami gunakan dalam teknologi simulasi yang dicipta oleh Sifu Rosli.